Pertembungan pusingan pertama Piala FA antara pasukan Kedah Darul Aman menentang Penang FC berlangsung dengan cukup baik, namun kelebihan menjadi milik Penang. Sungguh pun aksi terikat 2-2 sehingga masa tambahan, The Fantas jelas memiliki kelebihan dan akhirnya berjaya menoktahkan kemenangan menerusi sepakan penalti. Kedah memperoleh gol pembukaan menerusi jaringan kapten pasukan Manuel Ott pada minit ke-9. Saya rasa Rafa Vito perlu menanduk keluar ke satu kawasan yang lebih baik. Kemudian, pasukan pelawat bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-21 melalui pemain import Diogo Gomes. Soisan untuk Penang. Empat tanda Soisan dan sepakan susulan. Satu sama. Giovanni Gomes kembali menyamakan kedudukan. Satu serangan kilat, serangan abang batas yang terus menghasilkan jaringan dan hasilnya. Skuad Nafuzi Zain kemudian dikejutkan dengan gol kedua Penang menerusi rembatan kencang penyerangnya Hasan Saad pada minit ke-67. Seri dua sama, peluang untuk Sony Saad, ada ruang di hadapannya, Sony, cantik! Mengecewakan Kalamullah dan ribuan di Darul Aman. Manuel Ott kemudian sekali lagi menyelamatkan maruah Kedah dengan meledak gol penyamaan seminit sebelum masa tamat melalui rembatan kencang dari luar kotak penalti. Terpayang, agak sukar ketika ini dikeluarkan oleh pemain Sri Pahal. Namun begitu, penentuan sepakan penalti ini menjadi milik anak didik Chon Yi Fat apabila penjaga golnya, Syafiq Afifi, dilihat sudah pun membuat ulang kaji mengenai pemain Kedah yang bakal mengambil sepakan tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu telah pun menulis senarai pemain Kedah yang bakal melakukan sepakan pada tangannya dengan nama-nama seperti Ott, Lee Tak, Hidalgo sudah pun selesai dikajinya. Beliau telah pun menulis senarai tersebut pada pergelangan tangannya dan ia memberikan hasil yang cukup baik. Hasilnya, beliau berjaya menyelamatkan sepakan penalti Lee Tak dan Cija dan membawa pasukan ke pusingan berikutnya. Kecemerlangan Syafiq wajar mendapat pujian tatkala beliau bertungkus lumus untuk memastikan pasukannya melakar kemenangan. Penang akan berdepan Selangor bagi aksi Liga Super berikutnya di laman sendiri.